Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di My Channel. Saat ini saya sedang berada di daerah Kebon Pala, Jakarta Timur. Tepatnya dekat pasar Kebon Pala. Di sini ada penjual cireng isi. Oke, kita mau coba aneka cireng yang ada di sini. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, kita pesen yang sapi pedas dan ayam pedas. Berapaan bang? 2000. 2000-an teman-teman satunya. Ada berapa macam rasa bang? 8. Ada 8 teman-teman. Ini ada di sini teman-teman. Ada ayam pedas, sapi pedas, kornet, keju gurih, sosis pedas, bakso pedas, abon dan kornet pedas. Khas Bandung 2000-an. Oh, khas Bandung bang ini. Oh, ini abang ini. Udah lama bang jualan cireng? Berapa tahun? 1 tahun. Ini ada truk lewat. Ini dari bentuknya itu mencerminkan isinya ya? Bentuknya beda-beda gitu ya? Emang khas bentuknya atau gimana? Maksudnya bentuknya beda itu udah bentuknya beda seperti itu khasnya atau bagaimana? Iya. Jadi kalau I love you itu rasanya apa gitu ya? Ayam. Ayam gitu ya. Bentuk tulang sapi. Oh, bentuk tulang sapi. Kan abon. Oh, abon sapi. Apa abon biasa? Sapi. Abon sapi. Oh, ada abon sapi juga teman-teman. Ini ada 8 rasa teman-teman. Jadi ini cireng terus diisi dengan aneka rasa. Cirengnya terbuat dari apa, bang? Cirengnya. Sagu kebanyakan. Oh, dari sagu. Dari sagu terus dibentuk gitu ya adonannya ya. Baru dikasih isinya ya, kayak bakso atau keju atau ayam gitu ya. Satunya 2000-an, teman-teman. Kita ada di daerah Kebon Pala. Ini dekat pasar Kebon Pala. Tidak jauh dari SMP 26. Abangnya muter atau mangkal di sini, bang? Muter ya. Tapi areanya sekitar Kebun Pala aja. Oh, abangnya keliling sekitar Kebun Pala, teman-teman. Silakan kalau lewat daerah Kebun Pala, kalau pengen beli cireng ada di dekat pasar Kebun Pala. Ya, 2 aja. Rasa sapi pedas sama ayam pedas ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.